Pencurian terjadi di konter handphone milik Lukman Hakim, Desa Simorejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Aksi tersangka terekam jelas oleh kamera CCTV yang terpasang di teras dan bagian dalam konter. Memanfaatkan situasi sepi, tersangka masuk dengan cara melompat etalase kaca, lalu membuka laci penyimpanan uang. Aksi tersangka ini sempat kepergok istri pemilik konter yang langsung berteriak. Namun tersangka mampu melarikan diri dengan menggondol uang 10 juta rupiah. Berdasarkan rekaman CCTV, Satreskrim Polres Tuban berhasil menangkap tersangka, yaitu Ismail, 29 tahun, warga desa Tegal Rejo, Kecamatan Widang, Tuban. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sepeda motor, helm, dan pakaian yang digunakan saat beraksi. Kronologisnya adalah pada siang hari, si MI ini, tersangka ini, sudah mengamati konter handphone, konter seluler, kemudian dia masuk, langsung membuka laci yang di dalamnya ada isi uang kurang lebih 10 juta. Kemudian setelah mencuri itu dia lari, kemudian sebagian uangnya untuk bayar utang, ya kan? Kemudian sebagian masih sudah habis semuanya. Kemudian kita ungkap berdasarkan CCTV yang ada di konter itu, kita buka, ternyata ketahuan identitas pelaku. Ini terjadi di siang hari ya. Sementara itu tersangka mengaku nekat mencuri karena terlilit hutang rentenir. Uang hasil pencurian telah habis digunakan membayar cicilan hutang. Duit apa gawe apa, Mas? Bayar utang, Pak. Utang apa? Utang keluarga. Utangnya berapa, Mas? Kira utangnya? Lumayan. 10 juta. Lebih. Akibat perbuatannya, tersangka harus mendekam dalam sel tahanan Mapolres Tuban. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Husni Mubarok, JTV, Tuban.